love you, baby. I love you too. Manori, Manori. Manori, Manori. Why? Manori, Manori. Nyautnya bagaimana sih? Oh, nih lihat. Penonton, penonton. Sule, sule. Manori, Manori. Tak ya kedengeran. Oh. Apa sih, apa sih? Nih, Andre nih. Andre, Andre. Sule, sule. Manori, Manori. Sule, sule. Andre, melihat sosok Manori ini, kalau nggak salah, saya baca di Google, Manori ini umurnya sudah mencapai 86 tahun. Wih. Luar biasa. Masih kuat manggung, masih kuat ngelenong sampai pagi. Masih sanggup untuk melestarikan budayanya. Makanya gue kagum sama Manori. Dan kita sebagai anak muda harusnya malu sama Manori yang udah 86 tahun, masih sanggup melestarikan budaya. Sama siapa lagi kalau bukan sama kita. Jadi kita bertugas saat ini untuk sama seperti Manori, yaitu melestarikan budaya Indonesia. Setuju, Le. Sebab emak pikir begini, mengajakkan emak udah tua. Betul. Tua boleh orangnya, sakit juga boleh orangnya, mati juga boleh orangnya, tapi seninya gak boleh mati, gak boleh sakit. Ini luar biasa. Ini baru luar biasa sekali. Iya. Harimau mati meninggalkan belangnya. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nah, sama utang. Iya, kalau yang punya utang. Manori, Manori sebenarnya mulai eksis ke dalam dunia perpanggungan itu umur berapa? Saya dari umur 14 tahun udah di panggung. Oh. 14 tahun masih ABG ya waktu itu. Masih. Terus mulai eksis di pertelevisian? Dari 8. TV Hitam Putih, TVRI, emak udah di TV. Oh, iya. Kalau pengen nonton nyari orang belum ada punya TV kan. Betul. Mereka asrama-asrama emak nyari TV kagak dapet. Ini mamang saya, Ma. Gimana kabarnya nih? Baik. Gila, udah lama gak ketemu ya. Iya. Long time no see sama Dioi nih. Siapa emang? Siapa? Dulu pernah ketemu di audisi Rock Baik-Baik. Wow. Iya, iya waktu itu saya ikutan. Di mana ya? Coba mana daftar teriakannya kalau ya? Penyanyi rock. Teriakannya. Yeah. Audisi cuman dieliminasi. Kenapa dieliminasi? Nyuri umur. Masuk. Iya. Tapi beneran Mak dulu pernah ikut audisi rock? Hah? Pernah ya Mak? Udah pernah Mak main di rock. Oh main di rock pernah-pernah? Udah pernah. Maksudnya nyanyi Mak, nyanyi rock. Hah? Nyanyi rock. Main di rock. Jadi gimana maksudnya? Rock anak-anak mau bakal main aja. Oh. Gimana Mang? Kampanye bersosialisasi. Ini proposal yang saya bikin. Udah saya catat lah. Wih, pakai proposal. Jadi kan enak gitu kalau saya ada dana ataupun apa juga. Oke. Okay. Terlampir di situ. Sip. Jelas. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Apa Le? Aman kan? Nggak ada tulisannya. Apain oke, oke. Oh ini ya kembali. Nah itu kan. Biaya. Biaya untuk bersosialisasi budaya ya, 1,5 juta harus nutup jalan masalahnya. Ini jalan nutup jalan ngapain pakai biaya segala? Ya kan memang harus nutup jalan udah biasa atuh itu mah kalau nutup jalan ya pakai biaya atuh. Lah iya maksudnya ngapain pakai nutup jalan segala? Biar bagus, Le. Misalnya kalau di lapangan mahal. Jadi di jalan aja tutup nantinya tuh. Oh, buat uang pelancar. Iya, buat uang pelancar. Di situ kan ada tuh uang denger sama uang jalan. Ya. Nah, kalau dia nggak dengar ya nggak usah keluar. Tadinya gue mau acungin jempol, mama nggak minta duit. Taunya dibikin proposal ini malah lebih ribet, Re. Uang dengar 1 juta, uang jalan 1 juta. Udah dengar jalan lagi. Ya, ya udahlah. Buat lancarin aja. Ya udah nggak apa-apa. Aman ya, Le? Aman, aman. Bawa aja dulu proposalnya. Ya udah, saya pokoknya harus ini. Oke, Mang. Ya. Pok, see you in the later ya. Sampai ketemu di nyanyi rock. Alright! Okay.
Pak Nori, dari kesemua anak, cucu, dan cicit, ada yang jadi seniman? Ada. Selain yang nomor berapa tuh yang suka ikut? Yang terakhir, Engkar, Carmila. Engkar. Cuman Engkar doang? Engkar doang, tapi kalau yang cucu, cicit, udah bisa nari. Ada yang nyanyi juga nyanyi. Kan waktu itu kan? Uh-uh. Cantik-cantik deh. Yeah. Hmm, anaknya beda sama emaknya. Lain emang. Goceng, goceng. Oh, iya, iya. Goceng, goceng, goceng. Iya, iya. Pake disangka lain. Bayar ke emak lah. Bayar ke emak aja. Bayar ke emak. Bayar ke emak. Oh, no, toples. Nanti saya bayar lagi di situ. Nah, itu buat ojek, kasihan. Emak kan jalan kaki ke sini. Jalan emang, mama orang nggak punya gandaran. Apa kira-kira yang menurut Beb Nora ini harusnya pemerintah melakukan apa agar budaya kita itu tetap bisa dilestarikan, terutama budaya Betawi? Apa harapan Mak sebetulnya? Harapan Mak, janganlah dilupain kesenian Betawi, jangan sampai dihilangin. Harus anak-anak juga, anak-anak remaja, anak-anak yang sekarang, pada giat lah, pada punya kemauan lah untuk belajar kesenian Betawi, kesenian tradisional. Jangan sampai malu melestarikan budaya kita sendiri. Jangan ya. Sampai malu. Ada Isen. Halo bos. Ya. Ini ada tamu bos mau masuk ke dalam. Oh gitu. Iya. Yeah. Ya udah. Tumben pakai laporan dulu lu. Biasanya ngomong-ngomong aja. Sopan. Oh. Suruh ajak aja tamunya ke sini. Tapi mas saya gini bos. Hah? Ya ini kan bintang itu nasional nih ya. Iya kan? Dari luar. Oh dari luar? Ya, enak kok ada sih. Oh maksudnya emang mau diusir? Iya itu benar. Oh! Gua lu usir? Boleh! Kalau gua lu usir dari sini, langkain dulu mayat gua. Lu kira bukan gua nantangin sapam ya, lu kira gua takut? Model lu? Lu sih, Sen. Ali kagak takut. Ali kagak takut. Sen, kalau lu berani mau ngusir, lu usir aja sendiri. Gua mah kagak berani, udah tahu. Yang udah-udah juga nyampe tonggos dihajar mama. Lu mah. Muka gua dulu tuh Justin Bieber. Hajar mama jadi begini, gepeng. Lu aja ngomong sendiri. Gua ya kan bintang internasional, masa digabungin sama lokal. Wah, mah penghinaan ini, mah. Oh. Gua. Ini kebiasaan gak baik lu. Gua lu gepeng hancur. Mama. Sabar, Mak. Sabar. Marin, kagak bakal gua takut. Kasih jurus, Mak. Tuh. Iya. Sini. Iya. Mak, udah gini aja, Mak. Kalau kita berantem seperti ini mencontohkan tidak baik. Kasih tebakan. Kalau dia bisa jawab, Mak masih di sini. Ayo. Gua tebakin lo. Kalau Ane bisa jawab. Kalau Ane bisa jawab, lu enggak boleh ngusir. Ane enggak boleh ngusir. Mak bisa pulang sendiri. Bisa pulang sendiri. Ya udah, sip. Gua tebakin. Iya, yeah, boleh. Lu jawab ya? Ya. Kagak bisa lu, awas lu, hancur hidung lu. Ayo, Mak. Apa tebakannya, Mak? Ane bisa. Gua punya kambing 10. 10. Gua bawa di mobil losbang. Lompat 2 tinggal berapa? Oke, pertanyaannya. Losbak apaan sih, bos? Mobil kebuntung. Kambing 10 taruh di mobil. Lu pijet lompat 2. Sisa berapa? Tinggal 8. Berarti enggak bisa lo. Enggak bisa lo. Jawabannya apa, Mak? Masih 10. Nah, kenapa masih 10? Kan lompat 2. Lompatnya di situ-situ juga tuh. Udah nyerah lu, nyerah. Ya udah aneh nyerah dah. Ya udah nyerah. Ribut kagak, bego iya aneh. Lu cuma kagak tahu doang kalau sama orang tua lu. Lu mulai-mulain sih lu. Udah main sini aja malah. Gua jadi mulai-mulain gua dah. Iya. Gua kalau ada kuda naik gua baru dah. Kadang-kadang suka begitu mah. Ya, Neng. Apa kabarnya? Kabar baik, sayang. Ya ampun, lama bener gak ketemu kok. Baik, kok orang rumah. Baru mau ngomong bahasa Jepang, gak Betawi bahasanya. Betawi? Kok kirain orang Jepang tadi? Oh, betul.
Betawi deh. Mak lagi lu sih nggak tahu. Kira minta internasional. Makanya kalau ada tamu lu kasih tahu ada tamu dari Jepang itu atau nggak dari mana gitu. Wah. Mak lagi masih muda kayak gini nih. Ya bos, tahu gitu dia bisa bahasa Indonesia, aneh tinggal aja dah ya. Ya udah. Nah, otakannya masih bujur keliling nih. Iya lah. Lu okay? Masih kalah sama orang tua. Oke, okay. Bisa. Apa kabarnya, Beb? Baik, baik ya. Ini jadi penyanyi sarang heo. Oh iya. Janganlah. Jangan ya. Tahu gak lamanya lah, kenalan dulu dong. Tahu. Alaika. Siapa namanya? Aelke. Aelke. Lihat dulu ya. Iya. Aelke. Aelke Mariska. Gak apa ya, panggilannya Aelke. Mariska. Namanya panjang banget ya? Iya. Siapa? Namanya panjang banget, saya RT. Kok saya RT? Alaika, Alaika Salim. Aelke. 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 Iya kayak kayak Mak Nori Susilawati Latati Sitiroana. Oh. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang saya lagi sibuk desain. Oh, desain? Iya. Desain apa? Corporate branding gitu. Corporate branding? Apa iya, tuh? Iya, ngerjain visual identity-nya perusahaan. Oh, iya. Ngerti, Mak? Paham? Kagak bisa. Kagak bisa. Dengar-dengar katanya suka budaya Jepang ya? Suka aku. Kenapa? Sebenarnya yang aku suka sih dari karakter masyarakat Jepangnya. Jadi okay. Mereka itu kan negara yang modern banget, tapi mereka nggak ninggalin substansi nilai-nilai tradisionalnya mereka kan. Betul, betul. Iya. Jadi yang disuka sama I like you ini? Iya. Apa? Elke, kan? Orang-orang sananya gitu ya? Iya sih. Aku suka pola pikirnya. Kedisiplinannya, pola pikirnya. Benar. Nah ini seperti ini. Yeah. Bagus gitu. Jadi membandingkan sama di sini ya. Emang beda ya sama Indonesia? Di Indonesia juga sebenarnya budayanya mantep sih. Mm-hmm. Budaya kita banyak banget produknya dari keanekaragaman. Suku aja paling banyak di Indonesia. Yeah. Mana ada negara yang punya suku sebanyak betul. Itu. Ya kan? Budayanya terus dari yang paling dasar aja deh. Budaya santun segala macam. Mm-hmm. Belum musik seninya itu sih gak ada tandingannya sih. Iya, cuman betul. Sayangnya kurang dipromosiin ya. Kayak orang Jepang ke Indonesia, ngobrol sama saya, dia ngajakin ngomong di Jepang, saya gak mau. Saya bilang, saya bahasa Indonesia. Saya gak bisa. Tadi ngomong. Kalau Aelka sendiri ini asli Betawi juga ya? Betawi. Betawi coba ngobrol Betawi dong. Ya, kenapa ya? Kok kita pusing-pusing banget ya? Apa kabarnya ya? Ayo aja ngomong, gue jangan diajakin ngomong. Ya, cima cemburu ya. Bukannya ngambek. Coba ngomong Betawi dong, ngobrol sama Sineng tuh. Kalau Betawi kan pakai eneng. Pakai eneng. Mau kemana? Mau kemana? Mau ke sana. Siapa? Saya udah pindah kemana, ke geledek. Gelodok! Gelodok! Kan pakai E. Lah kalau gelodok mah gak usah jadi geledek. Bujur ya. Nah kalau jadi geledek bakar kita. Bakar. Gak buset. Geledek kan itu peter. Itu kan Betawi. Mau kemana, mau ke sana. Ayah udah pindah kemana, ke Lenteng Egeng. Pindahnya kemana, ke Lenteng Egeng. Jam berapa, jam 4 seprepet. Gak buset. Sule, sule. Iya, mau kemana, ada jaring-jaring belek. Jarang-jarang balik. Maksud jarang-jarang belek. Kok jadi jarang-jarang belek? Coba Aelke ngobrol Betawi sama emak. Iya emak. Bisa apa? Bisa lah dia asli lah. Buset bujuk enggak tahu lah. Lah ini kan orang Betawi mak. Yang Betawi emak apa bapak? Dua-duanya. Emak bapak. Emak bapak. Emak bapak Betawi. Gak bisa kali. Masa Betawi. Sehari-hari di rumah ngomong Betawi kali. Iya, gitu. kadang Betawinya keluar Luma, sih. Luar ngomong gitu, mana itu ketumprang. Tapi Jepang ininya dari mana ya? Dari neneknya mami. Oh, nenek Jepang. Mm-mm. Oh, iya. Tapi keseharian ngomong Betawi. Betawi. Coba dong ke ini misalkan maknya, ini anaknya ngobrol sama mak sama anak pakai logat Betawi. Nya masakin dong nya. Mas aku mau makan apa, nyayur apa? Apa aja nih mak yang enak. Cara semnya, woldenya. Ikannya? Ikannya wolenya. Boleh enggak?
Ikannya ikan asin tapi ikan basah. Ikan basah aja nih, Nyak. Ikan basah sama sambal lalap ya. Iya. Nah, itu makanan orang Betawi begitu. Oh, ikan basah sama lalap. Sama sambal ya? Sambal. Oh, enak banget ya. Maya, ini ada Manori nih. Bikin bawain ya air ke baskom. Ya kali aja mau refleksi. Air ke baskom emang mau rendam kaki. Ambil air panas. Kang Sule kalau manggil mah yang manis dong. Oh, manggilnya iya, galak banget. Oh, lagi ngomongin kayak Betawi lo gajahnya kali, oh, Maya. Oh, gitu. Iya. Kalau Betawi kan kenceng banget, Mai. Baik amat, Neng. Heh, kenapa emang ya? Kok? Baik banget pakai bawain air. Emang iya, buat siapa? Ini buat dia, ini buat saya. Ini buat Mama. Buat Maya deh. Ya udah, terima kasih, Neng. Biarin Mama nelenin ludah aja. Ada coklat, nggak apa-apa. Emak kan udah umur 86 tahun juga giginya masih rapi. Anak-anak muda sekarang jarang yang rapi, udah pada kropos. Ini asli ini gini-gini ya. Masih asli, Mak? Asli. Asli. Ya. Tuh, apa kok behelnya dicopot? Kemarin ketemu sama gue pakai behel, pakai gembok yang kecil-kecil nih. Cuman jalan begini, Mak. Keberatan. Cerita ini mah cerita. Kemarin emang masang behel. Oh. Tapi mah dibeliin semen, mau dicor kagak mau. Kalau Neng Elke nih penasaran ya, Neng. Kalau kemana-mana kan ditemenin Mama gitu ya. Mm-hmm. Kalau cari pacar, Mamanya ikut kasih tahu ada kriteria tertentu nggak sih? Paling menilai. Oh, jadi pilih sendiri tapi ngobrol, mamanya kasih tahu nih ini iya, ini. Pernah ngobrol sama saya? Ngobrol. Kriterianya apa kalau dari mama? Kriterianya sih yang penting harus bertanggung jawab ya. Kalau orang bertanggung jawab kan dia bisa bertanggung jawab terhadap anak orang lain gitu kan. Insyaallah tanggung jawab. Kenapa lu punya jawab? Iya kok kan. Lu yang jawab sih. Lah kan dia ibaratnya gitu. Yang penting dia cari pacar yang bertanggung jawab. Ya saya insyaallah tahu enggak. Emang enggak boleh gua ngomong tanggung jawab. Kalau gua ngomong tanggung doang baru masalah. Sekarang udah ada dong. Iya, tapi punya pacar? Sekarang enggak sih. Lagi enggak punya. Lagi enggak. Ini bentuk celana, bentuk celana juga. Di mana-mana host dulu, host nomor 2. Oh, Kang Sule gitu. Lamanya cemburu. Lagu saya cemanya cemburu ya. Saya nanya aja. Hah? Oh, gitu. Kenapa emang Maya nggak boleh? Apa-apa, nanya-nanya aja, nanya. Oh ya udah, kalau nanya aja. Elke, ya. Kalau ini berandai-andai misalnya nanti nikah gitu, mau pakai adat Betawi juga nggak? Paling lamarannya harus ada roti buaya ya. Nah itu saya mau tanya sama Mak tuh, kenapa Mak harus roti buaya? Karena mau roti dinosaurus kegedean, Greg. Apa maksudnya, apa itu simbol apa itu? Roti buaya itu simbol apa? Kesetiaan, nggak usah. Tapi kok kalau cowok ngatain dasar buaya gitu? Iya, tapi itu setia? Itu buaya itu menikah cuma sekali kalau nggak salah. Iya, Mak. Nikah sekali, roti buaya itu ciri khas Betawi, harus pakai roti buaya kalau bawa duit. Kenapa itu, Mak? Jangan dinosaurus. Lambang kesetiaan. Lambang kesetiaan orang Betawi. Manori kan jago pantun. Ajarin dong Neng, Neng mau belajar pantun gitu. Silap dua kali-kali jam, besok-besok Neng. Neng punya pacar gitu ya. Aduh, mau besok-besok pantun gitu. Oh, siapa pacarnya emang? Cemberut! 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 Rasanya nih hatinya Sule sama hatinya ini nih, lain nih rasanya, lain nih. Lain apa? Iya, lain hatinya, lain. Lain lah! Hati saya sama hatinya ya pasti lain, Mak. Lah emang saya salah ngomong? Lah kagak salah. Gak salah. Gue kirain ada apanya begitu. Iya, romanya matanya, ririkannya sih. Ah, hei. Emang sih, Mak, calon nih, Mak. Lu kan cakep nih. Iya, Mak. Ini mau pantun ini. Dia kan gini. Maksudnya begini gimana tuh? Es lilin kelapa muda.
Es lilin kelapa muda. Ambil paya buang bijinya. Ambil paya buang bijinya. Sule kalau lagi eling sama si Neng apa yang tidak. Tapi Neng ngasih salah sedikit, Sule cari gantinya. Bisa kan? Si Dada bareng si Sasa. Cakap. Oh, tidak bisa. Dibalik, ambil keresek tapi udah mateng. Biarpun Sule pesek tapi ganteng. Sini nih bareng si Jaja. Betul, Pak. Di sini aja.